Cincin halal gak apa-apa, yang penting jangan emas bagi laki-laki. Dan bagi laki-laki dan perempuan juga dianjurkan untuk tidak dipakai di dua jari ini, tengah dan jari telunjuk. Ini ciri khasnya kaum Lut. Dulu mereka memakai cincin di dua jari ini. Dianjurkan laki-laki dan perempuan pakai di dua jari manis dan jari kelingking. Dan tinggalkan tradisi pakai cincin kawin. Gak usah. Tahu gak kenapa orang-orang non-muslim pakai cincin kawin? Dia berpikir dengan cincin ini supaya dia tidak selingkuh. Orang Islam gak butuh itu, kita punya iman. Jadi kalau dia pakai cincin, orang lain tahu sudah menikah. Jadi gak macam-macam. Dianggap dia bisa gantungkan nasib di cincin. Orang Islam gak butuh itu. Kalau dia mau selingkuh, ada cincin tetap aja tinggal dicabut, taruh kantong, kan selesai. Akad nikah sudah sah. Nikah silakan jalan. Dasarnya masalahnya keimanan.